Selamat pagi, apa kabar? Kita ketemu lagi dalam Bali Yes Channel. Kalian tahu nggak apa yang ada di samping saya ini? Ini adalah tanaman kumis kucing. Saya sengaja menanamnya di halaman rumah saya banyak sekali. Kenapa demikian? Karena tanaman kumis kucing ini di Bali, di Indonesia dikenal sebagai tanaman obat yang memiliki segudang manfaat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tanaman kumis kucing ini banyak mengandung kalium, glikosida yang mampu menurunkan asam urat yang ada di dalam tubuh kita. Nah, tata cara pengolahannya ada dua cara, guys. Yang pertama, dengan merebus 4 sampai 5 lembar daun kumis kucing dengan air yang mendidih dan airnya diminum 3 kali dalam sehari, ya. Yang kedua adalah dengan menghaluskan 50 gram daun kumis kucing dicampur dengan 150 ml air, dicampur dengan madu dan langsung diminum. Gampang kan, kita akan menjadi sehat. Selain bisa menurunkan kadar asam urat dalam tubuh kita, tanaman kumis kucing ini juga bisa membantu mengatasi gangguan ginjal, bisa membantu mengatasi saluran infeksi kandung kemih, bisa membantu mengontrol kadar gula dalam darah, menurunkan tekanan darah, dan juga bisa mengatasi rematik, anti jamur, dan sebagainya. Gampang kan untuk bisa menjadi sehat? Cukup dengan minum air rebusan kumis kucing, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang sehat. Oke, semoga kita sehat selalu ya. Selamat pagi. Bye-bye.